Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan tutorial seputar TikTok, yaitu cara menambahkan produk di HP Android pakai aplikasi TikTok. Untuk caranya sangat mudah sekali. Langsung aja kita menuju tutorialnya. Kalian buka aplikasi TikTok di HP kalian. Setelah itu kalian pilih menu profil kalian yang ada di pojok kanan bawah. Nah, ini. Setelah itu kalian pilih menu keranjang. Itu ada menu video, keranjang, dan lain-lain. Kalian pilih menu keranjang. Setelah itu kalian pilih menu TikTok Shop. Nah, ini TikTok Shop. Di sini ada beberapa pilihan, itu ada tambah produk, kelola showcase, komisi, dan lain-lain. Untuk menambahkan produk, kalian pilih menu tambah produk. Nah, ini. Di sini kalian bisa menambahkan produk apa aja. Kalian bisa scroll ke atas seperti ini. Nah, ini banyak pilihannya. Kalian bisa tambahkan untuk produknya. Untuk menambahkannya sangat mudah sekali. Kita klik aja, misalkan ini yang paling atas, tambah. Nah, ini, maka untuk produknya sudah ditambahkan ke menu keranjang kita. Selanjutnya kita coba yang ini. Dan selanjutnya seperti itu. Kita coba lagi, tambah. Tambah. Nah, ini tambah. Tambah. Nah, ini sudah ditambahkan ke keranjang kita. Jadi seperti itu untuk cara menambahkan produk ke keranjang TikTok Shop kita. Sekian untuk tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.